sekali truk sekali truk sekali sampai 500 kali habis. Sama dengan ini harganya juga sama. Kalau yang ini gunanya adalah untuk komponen. Ya, kalau ini adalah untuk ini yang konektornya. Kalau ini untuk di dalam komponen itu, ini juga namanya adapter ya, input adapter sama ya. Nah ini kan ini ada ini ya. Ini biasanya kalau dibersihkan pakai ini kan tidak mungkin pakai ini. Ini juga kelihatannya nggak tahu habis ya mas. Habis pak. Habis ada nih, habis nggak ada benangnya. Ini habis, ini juga 500 kali. Ini kalau ada tulisannya pak di sini, ini 500 kali juga sama. Sama harganya 1,8 enggak apa-apa. Jadi ini dimasukkan celak gitu ya, sama pembersihnya ya. Ini untuk yang seperti ferul, ini yang kotak ini untuk yang ya, lan-nya ya. Untuk iya, untuk yang masuk di dalamnya. Oh, ini yang ini ferul ya, yang ini kan ferul. Di dalamnya ada koyo itunya kan. Koyo optiknya juga ya, koyo optik beneran, ya. Ya. Itu kemudian nah sekarang kita mulai ukur ya. Mulai ukur. Nah, itu nanti untuk persiapan ujian nasional. Kalau masih ada isinya gimana? Ini masih ada isinya itu. Ini katanya. Nah, coba aja, coba. Ini caranya pakai. Oke, praktekkan aja. Ini caranya pakai ya. Ini nanti dulu, ini tarik dulu sini. Ditekan dulu sampai separuh sini. Oh, nanti dia ngebalik ya? Iya, gini. Kuncinya di gini. Begini. Sini ya. Sampai setengah. Itu. Nah, sampai tengah. Baru diklek gitu aja. Saya enggak usah ditekan begitu ya, cuek. Pelan aja. Lubang. Di lubang. Lubang ini RC4 bukan RC ini. Lubang ini. Oh, untuk yang TKR gitu. Cek. Cek sampai balik. Nah, kayak bunyi ceklek. Nah. Udah langsung. Udah bersih. Udah. Coba. Enggak apa-apa. Ngapain? Nanti kalau siapa tahu ngajarin anak-anak mumpung saya. Nih, pencet dulu enggak nih? Apa? Enggak, lanjut aja ya. Langsung. Oh, iya. Enggak usah di combine. Kayak gimana? TX ya? Tadi udah, tadi TX udah. Rek. Terus tekan. Udah. Belum balik. Belum balik. Belum balik. Salah kan ya? Salah kasih masanya. Kenapa itu tadi pak? Kurang tekan. Coba deh. Ya, nggak apa-apa ya pak. Coba. Tekan dulu sini. Ini ya tekan. Tuh, yang satu lagi tuh. Tuh yang satu lagi. Belum yang bersih. Itu ya. Belum yang belum bersih. Ya. Ini ya. Ya. Pas mana? Udah. Satu lagi. Lagi ya. Nih. Dah. Mantap. Dah. Nah, sekarang kita mulai ya, Mas ya. Jadi udah tahu ya. Kita mulai ukur. Misalnya kita pengen tahu loss-nya ini ya. Kita pengen tahu loss-nya kak. Ini. Nah, ini ya. Ini tiap konektor. Ini yang ini aja. Tiap konektor
itu ada pasti punya yang namanya lidah. Kalau di Indonesia nggak tahu namanya lidah ini. Ini lidah ini ya. Nah, ada lidah. Ini juga ada lidahnya pasti ya. Ini. Mana Pak? Ini. Oh itu. Nah. Oh ya ini. Ya lidah ya. Ini nanti di sini kalau itu lidah ini ada pasangannya mulutnya. Female-nya. Ini enggak boleh ditekan sampai tekan ya karena ini takut tertak. Karena ini gelas kan ya, gelas ya. Jadi ini cuma dipasukkan gini ya. Nempel aja dikit gini, baru ini diputer. Nah, diputer. Nah. Enggak boleh. Ya. Monggo silakan. Coba silakan aja. Ya. Ini karena ini anak-anak pada saat praktek ini kesalahannya hanya pada ginian-ginian aja. Dan langsung tekan aja. Ada ini ya, lidah ini ya. Di sini ada female-nya, ada celah. Kita masukkan. Hingga lidahnya pas di celahnya ya. Paling sering. Coba beneran. Paling sering untuk itu. Coba. Hanya gara-gara masukin itu. Coba lidahnya dulu tuh kan. Nah, ya. Pasin female-nya ini. Ya. Udah pas, udah. Dorong, nggak usah didorong, nggak usah didorong, biar ini yang dorong. Udah. Nah, ini kan udah pas. Silakan gantian praktek. Nah ini, sebentar, ini agak rusak. Ya udah, praktek sih dibuka dulu. Rusak nih. Buka dulu. Nah, ini, yang itu aja. Udah mulai nongol gini kayak nongol. Cabut dulu. Mundur, Pak. Ini soalnya anak-anak kemarin itu kan masa. Coba cabut. Ini nopot satu-satu. Udah itu. Tancepin lagi. Dilihat dulu lidahnya kayak tadi. Dilihatin ke kamera. Ini lidahnya nih. Ya. Dia enggak masuk banget, Pak. Salah itu, salah. Lidahnya kebalik. Nah, lidahnya masuk mana sih? Apa asal lidahnya dimasukin asal, terus dia. Ya. Terus. Jadi ditekan sekali. Nah, udah. Sekarang putar. Oke. Tapi dia enggak masuk. Ya, udah. Oke. Cuma segitu doang. Nanti kali ini. Enggak sampai muntah berarti kan. Sekarang dia yang dorong. Nah, kemarin sekarang ada orang dalam. Ngadu nih. Enggak ada adu, enggak ada mengadu-ngadu. Terus lo lagi cek kan? Kalau ini sama. Iya. Kok cepet? Sebelum mau dicek lagi. Apa ini? Pasang dua. Dua. Kenapa yuk? Kenapa lagi? Cek gimana? Luar ya? Oh. Berarti bagus nih. Ini cek ini. Ngapain ini? Udah nyoba. Mau yang mana? Enggak, ngetes aja. Ini coba. Ini aja sih. Udah benar berarti. Ya ini cepat lagi, Pak. Rusak? Oh. Mana sih? Ini rusak nih. Ini kan, ini rusak kan nih? Enggak. Tahu rusaknya gimana, Pak? Rusaknya gimana? Apa? Di nggak mau balik dia. Nggak mau apa? Balik. Keras. Ini kemarin judul laporan anak ini. Ya? Judul laporan anak kemarin, Pak. Kalau oren kan. Kalau ini enggak perlu dimasukkan, cuma ditekan aja. Bisa, udah pencet. Ininya pencet. Nah, udah bisa ya. Lihat ujungnya. Ya. Lihat ujungnya ini loh, nih. Betul. Ya. Kecil gitu. Putus itu berarti. Putus berarti. Ya. Nah. Harusnya ini contoh baiknya gimana? Ini contoh coba jot. Coba ini contoh jeleknya enggak apa-apa di video. Oh, iya. Coba. Benar-benar. Jadi ada putihnya kan. Iya, pencet. Ini contoh output yang digituin nah. Biar kelihatan diameternya nanti contoh yang NG ini cabut ganti yang off tengah-tengah cabut ganti dulu kita coba yang optik yang bagus coba on dua.
Nah, mana hasilnya? Enggak masuk ya di situ. Nah, oh, kurang masuk. Ini ada yang putus nih kelihatannya. Mana putus sih? Biasanya kelihatan kalau ini, ini. Off dulu. Ini. Kurang masuk ini, Pak. Tengahin dulu, Ha. Dorong, masukin. Op, udah. Dorong ke depan. Nah, itu bagus itu. Nah, ini terang. Ini adalah contoh fiber optik yang bagus. Ya, masih oke. Masih oke. Oke, off. Tengah, siap. Oke. Hidup tarik aja, Mas. Tarik aja. Nah, tarik ya. Cuma nyangkut doang kalau itu. Kalau ini harus ada lock, ada nutnya ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Kurang masuk. Bu. Nah. Ini agak rusak. Ini kelihatannya ketemu dan ya. Oh, ini. Nah. Nah, sekarang kita mulai di tengah. Berarti yang rusak tadi bisa gitu. Mana saja yang rusak? Tadi mana yang rusak? Lupa. Nah, ya rusak langsung dipisah tadi. Iya, ini kayaknya. Ini masih nyaman. Ya. Sekarang kita ini ya, ukur yang ini aja ya. Oke, ini Pak. Ya, ukur. Ukur, ininya cukup satu aja. Atau ini juga nggak apa-apa sih. Yang ini aja kita ukur ya. Ya boleh. Kita ukur loss-nya ya. Nah. Ini pasangannya yang mana nih? Sedap. Kan kita harus tahu nih. Ini, oh, iya. Ini ya kan pasangannya. Ya. Coba di center, Mas. Pertama VLS dulu ya. Tuh. Ya, oh, itu salurannya yang itu. Itu yang harus di-connect. Ini masukkan. Ujung lidah. Ya. Itu rekam aja. Kita saja. Ya. Nyalain, Mas. Terus kemudian enggak ya. Ini tolong di set 1310. Yang ini juga set 1310. Set 1300. Terus aja. Anggap ada 1310. Oh, ya. Nah, udah. Ini 1310 ya. Udah. Ini belum, Pak. Oh, ini. Nah, udah. Udah ya dari situ. Terus kemudian di sini ada tulisan CW. CW itu continuous wave ya. Continuous wave itu untuk yang single mode. Soalnya nanti ada yang enggak continuous pakai orangnya itu. Karena dia kan kalau multi mode kan gini, dengan waktu dulu ya. Oh, iya. Nah, kalau yang single mode pakai CW. Makanya dia kasih warnanya kuning. CW, CW itu singkatan continuous wave. Continuous wave. Swift atau switch, Pak? Hah? Swift. Continuous wave. Wave continuous wave ya. Jadi itu nyambung macam apa? Ya. Soalnya ini ada tipenya ada macam-macam sih. Ada coba berapa nih? 270 itu untuk multi mode. Untuk SM ya. Untuk SM pakai CW, Pak ya? Iya, ini kalau untuk single mode ini. 270 single mode. Karena apa? Karena kan mungkin yang pernah kuliah kan baca-baca kalau yang single mode itu kan gini kan. Yeah. Ini ininya core-nya kecil gini kan ya. Yeah. Nah, kalau core-nya kecil terus ininya sut gitu kan lurus gini ya. Lurus dikirim terus ya. Kalau yang multi mode kan ya ada step